Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para penggemar sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih. Berjumpa kembali bersama Mimin ya, yang seperti biasa akan mengulas dan memprediksi alur cerita dari sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih, yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan. Di mana di episode kali ini, Hakim yang nekat datang ke rumah Pak Asrap dan menemui Novia hanya untuk menanyakan keberadaan Tami kepada Novia ya guys. Terlihat di situ Hakim yang sangat mengkhawatirkan Tami dan itu membuat Novia semakin benci kepada Hakim. Dan Ibu Astrid dan Pak Asrap yang memperhatikan Hakim dan juga Novia dari dalam rumah, Pak Asrap yang merasa sakit hati dan tidak terima mendengar semua kata-kata Hakim yang lebih peduli kepada Tami ya. Itu semua membuat Pak Asrap sangat muak kepada Hakim. Dan sepertinya melihat Novia yang sangat sedih, Pak Asrap pun meminta Hakim untuk pergi dari rumahnya dan jangan pernah membahas soal Tami di hadapan Novia, bahkan dirinya ya guys. Pak Asrap sepertinya ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Novia saat ini. Karena sudah terbukti jika Hakim sangat mencintai Tami dan rela melepaskan Novia ya guys. Wah tentunya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan pastinya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung, silakan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Dimana terlihat di trailer untuk episode malam nanti, Jeffrey yang lagi-lagi bertemu dengan Novia, meskipun sekuat tenaga Jeffrey menghindari Novia ya guys. Namun takdir berkata lain, dirinya dan Novia selalu dipertemukan. Dimana Jeffrey yang akan meeting dengan ditemani oleh Ben, tanpa disengaja Jeffrey melihat Novia dan keluarganya sedang makan malam bersama Pak Ustadz Arifin ya guys. Dan sepertinya Pak Ustadz Arifin pun akan mengajak Jeffrey untuk bergabung dengan keluarga Novia. Dan sepertinya dari situ Novia dan keluarganya akan tahu juga Jeffrey lah yang meminta Pak Arifin untuk mencarikan orang tua angkat untuk Novia beberapa tahun yang lalu. Wah guys, bagaimana reaksi Jeffrey saat Novia mengetahui hal tersebut ya? Yang tentunya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan pastinya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya. Maka dari itu, saksikan terus sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya. Silakan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.